Masalah kekurangan bekalan ayam di pasaran ketika ini tidak sepatutnya berlaku. Ini kerana pada asasnya, bekalan untuk pasaran tempatan adalah sangat mencukupi. Justru Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II, Dato' Dr. Nick Muhammad Zawawi Saleh mengingatkan para pemain industri ternakan ayam tidak meneruskan pecaturan dan permainan harga melalui pengurangan bekalan ayam. Jelas beliau, tindakan dengan pelbagai alasan itu akhirnya membebankan rakyat. Kerajaan dia kena bertegah benar ni sebab dia membabitkan rakyat. Dia membabitkan rakyat. Nah, kita sangat prihatin dengan rakyat. Ha, dan kerajaan takkanlah nak lepas subsidi, subsidi, lepas subsidi, subsidi. Nanti satu masa dia tidak akan imbang dengan income kerajaan dengan perbelanjaan yang dibelanjakan. Dengan outcome ni. Mafi juga katanya sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk meneliti mengapa perkara itu berlaku dan berharap pemain dalam industri ayam dapat bersama-sama kerajaan membantu rakyat. Beliau berkata demikian selepas hadir di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Cendering, Kuala Terengganu.